Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Mas Ade. Kali ini saya ingin mereview kebab. Bagaimana rasa kebab yang ada di tempat saya ini. Jadi saya paksakan untuk keluar malam hari ini. Dan saya juga sudah lama kepingin lagi makan kebab. Sudah lama tak makan kebab. Nah, jadi ini malam hari dan tempatnya di pinggir jalan jualannya. Kemudian ini keadaan kerja krimis ya, tapi tetap saya tunggu karena tadi kepingin uangnya. Siap. Oke, itu sudah tersiap dan dibungkus kebabnya dengan plastik. Oke, kita langsung bayar saja. Saya minta ada 3 varian rasa. Oke. Yang original yang ditutupnya, Pak. Oke, Mas. Oke, guys. Sudah berada di sini kebabnya. Jadi saya beli ada 3 kebab di sini. Ada kebab hitam atau black rotinya. Namanya black kebab. Nah, kemudian ini yang biasa original. Nah, tadi saya ada minta 3 jenis, satu yang black kebab, kemudian yang original, sama yang original juga tapi double daging. Dan ini ada dapat coklatos. Jadi ini kembalian uangnya, tidak ada uang 1000, jadi diberi coklatos. Guys, mau yang mana nih? Yang ini, yang ini, atau yang ini? Kita dulu kan yang original dulu ya. Oh, come on. Buat penasaran di belakangin aja. Coklatosnya nanti aja setelah habis kebabnya. Ini aja yang kita buka nih. Oke, guys, mari makan, guys. Saya cari dengan bumbu-bumbunya nih. Ya, itu dalamnya. Jadi isi dalamnya biasalah kebab nih. Yang ini isinya daging, daging olahan gitu. Lalu dipanggang, dibakar gitu, diiris-iris kecil, kemudian dicampur dengan saus sayuran seperti wortel, kalau nggak salah saya dari timun, diiris kecil, dan daging. Coba ya. Enak banget, guys. Makanan jajanan kesukaan saya. Kita coba lagi, guys. Muncul, guys. Enak bagi saya. Muncul mayonesnya, guys. Itu mayonesnya, guys. Kayaknya ini double daging, guys. Soalnya dagingnya agak banyak. Timun-timunnya, guys. Tahu, guys, itu irisan timunnya. Nampak kan? Enak banget, guys. Ada rasa-rasa segernya kena dicampur sama timun. Coba lagi, guys. Enak banget. Tuh kan, ngumpul di bawah sausnya. Makanya ditutupin pakai plastik. Kalau enggak muncrat-muncrat dia. Tumpah. Tapi saya kita ambil piring. Ini tapi nanti tumpah di alasnya. Tumplek kameranya. Ini saya 3 ini bisa habis nih. Tapi kayaknya nih saya kasih orang rumah, istri. Kayaknya dia mau.
tok sengaja. Oh. Yang original nih kita kasih sama istri aja guys ya. Tapi dia enggak bisa ikutan buat videonya. Nah. Mau habis satu nih. Enggak. Enggak mau deh guys. Kita tunggu sisanya guys. Gimana guys, teman-teman penasaran dengan yang black pepper ini, black kebab pepper apa tadi istilahnya, tadi ada lah di video tadi tuh tortula apa namanya atau pedas so ya. Ini yang black dengan warna black ini aja harganya kayaknya bisa 2 kali lipat kan, bentar orangnya orang cuma berwarna aja bahan sama aja. Kita coba guys ya. Ternyata ada sedikit beda rasa rotinya guys. Makanya jangan sok tahu lu. Ini semacam ada rempah-rempahnya gitu. Ada rasa rempah-rempahnya gitulah. Enak guys. Good morning my neighbor. Oke. Okay. Coba lagi guys ya. Nice. Oke. Okay. Kita buka lagi. Kertasnya kita colok kayak saja. Kita nggak butuh kertasnya. Dan kita nggak makan kertas. Kita makan kebabnya. Ini sampah terus ini buang sampah pada piring. Enak banget guys. Wah enak tenang. Tuh istri nggak habis deh kan. Kok saya emang habis ini, suka-suka sekali saya. Dan teksturnya dia yang hitamnya agak lebih lembut ya, lebih kenyal gitu. Lebih susah agak lebih elastis. Lebih elastis, lebih lembut, lebih kenyal dibandingkan yang putih. Terakhir nih langsung buat aja. Langsung kita amplop semuanya. Ini tiga ini kenyang guys, nggak apa-apa makan nasi lagi. Tuh separuh lagi, istri nggak habis, kita lanjutkan tugasnya. Tugas ini harus selesai, misi ini harus selesai. Kita harus terima tugas ini di pundak kita. Sekali tugas ini dibebankan di pundak kita, maka kita harus pikul sampai selesai. Okay. Coba lagi guys, bismillah. Lebih enak yang hitam. Saya suka yang hitam, lebih suka yang hitam. Teksturnya itu lebih kenyal. Kemudian ada rasa-rasa rempahnya gitu. Tapi sudah kita jilat, pastinya juga yang terakhir. Oh enggak, ini dua kali empuk lah. Dagingnya guys, jadi ini kayak daging-daging burger gitu guys. Daging-daging burger gitu nih. Kan ada kebab yang dagingnya daging asli gitu kan, ayam misalnya atau sapi. Kok ini udah dijadikan nugget gitu dia.
udah jadikan nugget. Kalau kebab-kebab Turki asli itu dia pakai daging ayam asli atau daging sapi atau apa, bukan dijadikan nugget dulu, tapi langsung daging itu diiris, diletakkan tempat itu kan, dibakar untuk diiris. Habis guys, jadi segini aja dulu video kita kali ini tentang mukbang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.